Halo, what's up guys, balik lagi di channel gue Dozo21. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Balik lagi di konten Dozo Otomotif, gue akan memberikan satu lagi informasi tentang balai lelang JBA. Balai lelang yang ada di daerah Meruya, yaitu di Lotte Mart, itu di Meruya Ilir, di Jakarta Barat. Dan ini adalah lot parkirnya, ada sekitar ratusan mobil yang ada di sini dan itu siap lelang. Gua akan menunjukkan satu tempat atau satu gudang di mana JBA juga punya lot gudang untuk mobil-mobil besar dan juga mobil-mobil yang saat ini kondisinya masih belum nyala atau kondisinya di derek. Ya, ini informasinya seperti apa, lo ikutin aja video gua. Stay tune aja terus di Dozo Otomotif. Ya, saat ini kita ada di balai lelang JBA. Tempatnya di sini adalah seperti gudang penyimpanan JBA di daerah Meruya di Jalan Haji Sabah. Saat ini adalah open house untuk kita melihat-lihat unit-unit yang ada di gudang ini. Kita akan cek dulu. Ikutin aja terus video gua, guys. Oke, kalau untuk lelang di JBA ini, di setiap lot ini atau tiap unit ini sudah ada tulisan harga dan juga grade-nya dari eksterior, terus interior dan mesin, ada grade A sampai F. Nah, di sini tertulis untuk Mercedes-Benz C200 tahun 1995 ya. Eksterior itu nilainya D, interiornya C dan mesinnya F, harganya 23 juta untuk harga bukanya. JBA itu bisa kita ngebit secara online ataupun secara offline. Enaknya di situ, jadi kita bisa langsung buka googling aja balai lelang JBA, itu ada di online-nya juga. Ya, seperti ini kondisinya di balai lelang JBA di daerah Meruya. Ini adalah gudangnya. Nah, contoh kayak gini yang belum dilelang hari ini, tanggal 3 bulan 11 baru banget sampai di sini dan kondisinya di derek. Jadi mobil ini mungkin nggak ada aki atau gimana, kondisinya nggak nyala. Sama seperti Mobilio ini, kondisinya sangat parah. Kaca pecah di derek pada tanggal 22 Oktober dan dibuka bidnya 95 juta. Nilainya E, F dan F. Harganya 95 juta. Nah, ini juga untuk Chevrolet, ini adalah spin tanggal 2 November. Kondisinya pun di derek. Dan di JBA ini tidak hanya mobil SUV, sedan dan mobil-mobil kecil seperti ini, tapi juga ada alat berat, mobil-mobil truk dan kontainer seperti ini, Fuso dan lain-lain. Dan ini kondisinya pun semuanya dilelang. Di JBA sendiri itu dia memiliki website dan kita bisa cek langsung di websitenya, yaitu jba.co.id. Nah, dari website tersebut kita bisa lihat mobil-mobil apa yang akan dilelang oleh JBA hari ini atau pekan berikutnya. Dan menariknya, kita juga bisa melakukan bid atau lelang melalui online. Jadi kita tinggal daftar, kita bisa ngebid lewat online, kita bisa lelang lewat online, dan itu menariknya. Ada juga mobil seperti ini yang X-Taxi, mungkin dari Bluebird, Mercy, atau Mercedes. Ini juga kondisinya di derek. Ada X-Taxi Alphard, kondisinya di derek, nggak ada akinya, radiator bocor, kaca depan pun juga retak. Dan ini belum dilelang sih, belum masuk lelang. Jadi mobil-mobil yang sudah dilelang itu yang sudah ada stiker JBA-nya. Nah, ini sebenarnya ada mobil yang gue pengen, Honda CR-V. Ini 2400 otomatis tahun 2007. Harga bukanya 85 juta. Sayang mesinnya F. Mesinnya ini kondisinya di derek, lalu central lock-nya tidak nyala dan kunci kontaknya pun juga tidak bisa dikontak katanya. Harga bukanya 85 juta tahun 2007. Ini adalah Toyota Avanza G tahun 2016. Eksterior C, interior C, mesinnya F. Kondisinya derek, odometer tidak terlihat, kilometer valid sih. Buka kunci dari remote tidak bisa. Terus jumlah kuncinya cuma satu, kondisi transmisinya cukup. Ini ada mobil pickup 20 juta. Tahun 2004 Suzuki Carry 20 juta. Nah, buat teman-teman yang mau tahu kondisi mobil di derek itu seperti apa, nah ini baru datang lagi satu. Ini truk kondisinya di derek seperti ini.
masuk gudang JBA. Jadi kondisinya di towing ya. Beberapa mobil yang tulisannya di derek ya seperti inilah datangnya di gudang JBA ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, gudang JBA atau tempat penyimpanan mobil yang ada di Jalan Haji Sabah Muruya Selatan ini adalah tempat penyimpanan atau tempat stoknya JBA yang ada di Muruya atau mungkin di beberapa tempat JBA lainnya. Dan setiap adanya pelelangan, mobil yang ada di sini adalah mobil yang tidak ikut lelang. Jadi mobil-mobil yang kondisinya di derek di lelang Muruya itu biasanya mobil-mobil yang kondisinya derek ini hanya ada di slide screen aja. Nah, kondisinya ada di gudang sini. Nah, ini ada Kijang baru pick up, kondisinya cukup mengenaskan si interiornya. F, harganya 36 juta tahun 2004. Baru datang 29 September. Ada juga X Taxi Express di sini sekitar 3 unit. Ikut di antrian lelang JBA. Ini guys, ada mobil bekas kebakar hebat kayaknya nih. Kondisinya habis semua, interior, eksterior. Sampai ada arang-arangnya di dalam mobil. Mudah-mudahan saat itu tidak ada korban jiwa. Nah, ini adalah tempat penyimpanan atau stok-stok mobil. Beberapa unit mobil lainnya ditaruh di sini seperti kontainer, alat berat dan sebagainya. Teman-teman tadi bisa lihat. Nah, jadi untuk di sini ini adalah open house hampir setiap hari sekitar jam 8 sampai jam 11.45 untuk hari Jumat sampai Senin, dan hari Selasa itu open house jam 13 itu adalah mulai lelang, tapi bukan di sini, ada di JBA Cabang Muruya di daerah Lotte Mart. Oke, sekian aja. Jangan lupa di like dan di share video gue ini, semoga menjadi manfaat dan informasi tambahan buat teman-teman semua. Terus kalau ada pertanyaan silakan lanjut di komen, dan support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Semoga video ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Oke, gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. See you on my next video. Bye.